Halo guys, balik lagi bersama gue Dlanwa di video Growthopia. Dan guys, di video hari ini kita akan melanjutkan Road to Golden Pickaxe kita guys. Dan seperti biasanya guys, kita akan ngecek questnya guys setiap hari guys. Kalau questnya murah, kita langsung beli. Kalau questnya mahal, kita akan membahas atau melakukan barang-barang yang lain guys. Jadi, pertama-tama kita ke World Lanwa dulu. Gue akan bilang dulu, jadi nanti gue akan adain giveaway. Karena kita sudah mencapai 80.000 subscribers guys. Jadi gua mau bilang dulu terima kasih buat kalian semua yang udah membantu gua dalam perjalanan kita selama ini. Sekarang kita sudah 80.000 subscribers guys. Dan seperti yang kalian lihat, ini ada banyak kali vending machine yang belum kita ambil guys. Jadi nanti gua bakalan ambil ini. Dan kalian lihat guys, di episode kemarin fosil kita pun udah kita ambil. Jadi sekarang ini fosilnya ada lagi guys. Jadi ini semua terima kasih buat kalian yang udah datang ke world gua guys. Jadi oke, langsung aja kita mulai. Kita ke buy daily quest dulu. Dan nantinya gua juga ada mau menunjukin kalian itu untuk berhati-hati. Karena gua hampir kena scam ya guys. Tadinya gua pas mau beli ATM itu gua hampir kena scam guys. Jadi langsung aja kita jadi kita lihat dulu questnya hari ini, quest apa. Oke, are you guys ready? Karena tiap hari itu questnya itu tetap susah bagi gua guys. Oke. GG. 6 surgical toolset seperti yang kemarin guys. Kemarin surgical toolsetnya kita butuh tak berapa, jadi GG guys. Kayaknya kita bakalan give up itu. Kita lihat dulu ini, find satu radioaktif item with a Geiger counter for 3 random seed. Ini gua ada Geiger sih, tapi ini deliver 400 gems. Oke, ini kita deliver aja guys. Yes, deliver 400, kita bayar 400, udah turn in. Oke, kita dapat, wah, kita memberi 400, kita dapatnya 1483, mantap. Terus kita dapat ini smash 1500, gua agak buat ini, jadi gua give up aja. Oke, jadi ini sekarang gua pakai dulu Geiger gua guys, Geiger kita maksudnya guys. Setelah itu kita bisa mencari, mungkin ya guys, mungkin ya guys. Ini gua carinya di next episode aja mungkin, karena ngecharge ini butuh 30 menit ya guys. Oke. Jadi kemarin gua lihat di Instagram gua guys, banyak kali kalian yang bilang, "Bang, coba review World Lag, mampus, lag mampus." Ya, kalian itu suka ya guys kalau gua itu pergi ke world yang nge-lag-nge-lag gitu ya guys. Kalian itu suka ya guys ya. Jadi oke, langsung aja kita cek world-nya itu. Jadi world-nya itu katanya lag mampus. Kayaknya udah ke-ban tadi, udah gua coba ya. Seperti gua lihat guys, ini world-nya sudah kena banned guys. Jadi di video kali ini gua akan tunjukin nanti banyak sekali scammer di buy ATM guys, karena tadi gua hampir kena scam ya guys. Kalau nggak ada direct JR yang ingetin gua, "Bang, hati-hati Bang, ini scammer Bang, ini scammer Bang," gua bakalan kayaknya bakalan udah kena scam guys. Jadi kemarin gua juga ada buat ini ya, lag 2019 ya kalau nggak salah guys. Jadi ini bentar, lag 2019 gua buat videonya, terus banyak kali orang yang disconnect gua rasa, atau moderator yang nonton video kita guys, jadi kena ban world-nya guys. Jadi gua ngakak sendiri guys. Masa kita buat video gitu, moderator nampak videonya terus di ban world-nya guys. Jadi kita harus berhati-hati guys mulai sekarang guys. Oke, langsung aja kita ke buy ATM guys. Gua mau tunjukin nih scammer-scammernya ini. Nih di sini guys. Oke. Oh, gua rasa ini udah malam. Buy ATM, ini udah malam. Gua cari dulu, mana tahu ada yang masih jual. Buy ATM anyone. Oke, jadi ceritanya gini guys. Tadi kan gua datang ke world sini, terus mereka itu bilang sell ATM dan sell ATM. Oke, ini guys. Oke. Buy ATM nih. Penikmat sawungu. Gua gak ketahu artinya apa guys, tapi ya for Zero go. Oke, dia jualnya di world, kita lihat aja dia gimana guys. Dan menurut gua ini, ya gua gak tahu sih caranya gimana dia bisa scam, tapi di YouTube itu ada ya video seperti ini ya guys. Dia orang buat world seperti ini, terus dia nge-scam guys. Jadi kita lihat aja ini worldnya seperti gini. Nah ini nih guys, ini nih guys, bentar gua lihat dulu grow scan-nya ini. World blocks. Nah di sini ada super rare itemnya 1003 guys. Dan jangan salah guys, karena
rare block-nya itu bukan hanya dihitung mengenai bukan bukan dari hanya ATM guys, tapi bisa dari yang lain guys. Jadi kalian harus berhati-hati. Dan gua gak tahu ini gimana caranya dia bisa nge-scam seperti ini, tapi ya gua takut guys. Gua takut. Gua beneran takut guys. Jadi tadi gua udah mau mencoba beli world seperti ini, terus oh, it's you. Sebentar ya. Search all ATM. Oke. Okay. Jadi gua gak tahu dia caranya nge-scam, tapi pokoknya kalau kalau kalian mau beli ATM itu jangan beli di world ya, guys. Karena kebanyakan orang itu, gua gak tahu nanti setelah dia trade key itu ATM-nya bisa hilang beberapa, guys. Kayak separuh gini bisa hilang, guys. Dan kalian lihat ini. Ini beberapanya 19 hours dan beberapanya itu kita cek dulu siapa aja. Oke, okay, cuma dua orang. How much? Kita tanya ya guys. Jadi for 200 how much? Oke, okay, kita kasih dia lihat dulu DL kita guys. Katanya dia mau lihat DL guys. Jadi ini orang kayaknya Indo guys. Jadi oke, okay, kita lihat dulu nih 62 gua kasih lihat. Oke, okay, 200 per 7 10 block. Gua mau beli, kalau misalnya kalian mau beli ATM itu gua saranin lebih baik kalian beli itu 200 block. Break it and I buy it all 100%. Dan mereka itu bakalan alasannya, nah ini nih guys, gua gak ada waktu, sorry katanya gitu. Oke, okay, come top. Jadi gua gak, nanti kalau gua mau lihat videonya di YouTube, katanya itu ada trik ya buat scam seperti ini. Jadi gua mau exploit trik seperti ini. Owner come. Jadi gua suruh di, nah gua di sini ini musiknya gimana ya? Ini ATM-nya ini di sini udah keambil, ini di sininya masih belum keambil. Jadi gua masih pusing ini kenapa bisa gini. Come top. I buy. Oke, okay, gua suruh dia ke top dulu. Pull top. I buy. Oke, okay, dia lagi buat barang. I check ATM. 200 per 7. Pull me. Dia bilang hmm. Oke, okay, kita cek dulu. Kita cek dulu word blocks. ATM search block ada 1000 di sini. Jadi kok saranin buat kalian tuh mending jangan ya guys. Oke, kita lihat dulu word key-nya. I know this is a scam. Please stop. Gua pala nih lihat orang yang seperti gini nih, gua pala nih kadang nih. Soalnya gimana ya, mereka aduh, gua ke trigger guys. Jadi ya seperti gitulah guys. Intinya guys, intinya seperti gitu guys. Ini kita kan lagi puasa guys. Jadi gak boleh emosi-emosi ya guys. Dan ya kalau kalian udah nonton menurut kalian itu aman, kalau misalnya menurut kalian itu worknya aman, ya kalian bolehlah beli work seperti itu. Kalau misalnya kalian bisa sabar, kalian beli aja bloknya guys. Karena menurut gua itu
Aduh, mending mending jangan lah bang. Mending mending jangan lah ya guys. Oke, okay. Jadi ini nanti gua bakalan collectnya di next episode aja guys. Tadi udah gua tunjukin itu apa tuh namanya ATM scam ya guys. Jadi buat kalian itu ini ATM scam terbaru, jangan lah ya guys seperti ini guys. Dan ini ada shrinking terbaru guys. Bentar dulu, gua pull dulu ini. Siapa nih ada? Uis, nice ring dude. Oke, okay, jadi itu aja buat video kali ini guys. Gua harap kalian suka dengan video ini. Kalian tunggu aja, nanti gua bakalan adain giveaway guys, karena kita sudah 80.000 subscribers guys. So that's it for today guys. Kalau kalian suka videonya guys, jangan lupa guys like videonya. Kalau kalian belum subscribe, dan gua tahu banyak kebanyakan dari kalian udah subscribe, tapi kalau kalian belum subscribe guys, jangan lupa guys subscribe dan tekan notification bellnya guys, biar kalian dapat notifikasi tiap kali gua ngupload video guys. So that's it for today guys, and I see you guys in the next Grotopia video.